السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين في كتابه أيها الولد إلى قوله أيها الولد. خلاصة العلم أن تعلم أن الطاعة والعبادة ما هي. اعلم أن الطاعة والعبادة mutaba'atu syari' fil awamiri wan nawahi bil qawli wal fi'li, yakni kullu ma taqulu wa taf'al wa tatruk qawlahu wa fi'lahu yakunu biqtida'i syar'i kama law sumta yawmayil 'id wa ayyamat tasyrik takunu asyan أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورته عبادة تأثم. أيها الولد, وهي seorang anak. خلاصة العلم ringkasan ilmu atau poinnya ilmu, intisarinya ilmu. Antak lama hendaknya kamu mengetahui anna ta'ata bahwa ketaatan, wal ibadata dan ibadah apa itu? Apa itu ketaatan? Apa itu ibadah? Maksudnya ilmu itu poinnya, intinya, keperuntukannya adalah taat dan ibadah. Ilmu untuk apa? Untuk mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana yang sahih, mana yang batil atau fasid. Ilmu. Dari ilmu kita bisa mengetahui sesuatu yang diperbolehkan dari yang tidak diperbolehkan. Dari yang dianjurkan diperbuat, dilakukan, atau yang dianjurkan untuk ditinggalkan dan dijauhi. Dari sesuatu yang mengundang ridhonya Allah atau yang mengundang murkanya Allah, kita bisa mengetahui dengan ilmu, lewat ilmu. Lah, ketaatan dan ibadah itu sendiri, iklam ketahuilah,
anna ta'ata, bahwasanya ketaatan, wal ibadah dan ibadah, mutaba'atu syari, ngikuti syariat, fil awamir, di dalam perintah, wan nawahi dan larangan. Taat itu patuh, ibadah menjalankan apa yang diperintahkan atau menjauhi yang dilarang. Harus patuh, harus menjalankan atau meninggalkan. Kepada siapa? Ketaatan dan kepatuhan. Ngikuti siapa? Ngikuti asyari, yang membuat syariat, Allah dan Rasulnya. Nah, di dalam apa mengikuti? Tentunya di dalam segala yang diperintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda di dalam hadisnya, yang diambil dari firman-Nya Allah, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa atau yang datang kepada kalian dari Rasul, yang datang kepada kalian dari Rasul, yang dibawakan ke kalian, berarti yang dibawakan itu adalah kebaikan, entah yang wajib ataupun yang sunnah, dibawa, didatangkan oleh para rasul kepada kalian, kewajiban atau kesunahan, itu adalah perintah, karena perintah itu bisa wajib, bisa sunnah. Wa ma nahakum anhu wa fakhuduhu, maka ambillah, kerjakanlah. Jadi kerjakanlah sesuai apa yang dibawa, yang didatangkan oleh para rasul kepada kalian. Wa ma nahakum anhu fantahu, yang dilarang antara itu makruh, syubhat atau haram, fantahu, maka jauhilah, hindarilah. Jelas kan? Dalam hadis ini jelas, berarti yang kita kerjakan, yang kita laksanakan, itu segala sesuatu yang dibawa, yang didatangkan, yang diajarkan oleh Rasulullah. Yang kita tinggalkan, yang kita jauhi, segala sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah. Yang dilarang, yang diperintahkan Rasulullah ataupun yang dilarang, itu sama-sama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maunya Rasul, tapi maunya Allah. Yang menyampaikan kepada kita adalah Rasul. Kalau kita misalnya memiliki keraguan seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasor atau orang-orang kafir Quraisy, yang mereka mengatakan itu dari Nabi Muhammad, itu dari Muhammad, bukan dari Tuhannya, itu mengatasnamakan Tuhannya, mengakui-ngakui dan yang lain, ya enggak. Buktinya apa? Allah memerintahkan kita taat kepada Nabi Muhammad. Bahkan ketaatan kita kepada Nabi Muhammad seperti ketaatan kita kepada Allah. Man ata'ar rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad, faqad ata'a Allah, maka ia benar-benar taat kepada Allah. Kalau kita belajar bahasa Arab, man ata'ar rasul, ar-rasul di situ ada alif lam.
Alif lam itu kegunaannya lita'rif. Jadi kalau sudah man atau ar-rasul, yang dimaksud rasul di situ sudah diketahui, yaitu Nabi Muhammad, bukan nabi yang lain, karena Al-Qur'an turunnya ke Nabi Muhammad untuk kita. Jadi man atau ar-rasula, ar-rasul karena ada alif lam lita'rif, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad, faqad atau Allah. Dan dalam ayat yang lain Allah pun telah menjelaskan man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Man yuti'illaha wa rasulahu. Siapa yang taat kepada Allah dan rasulnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Dalam ayat yang lain man yuti'illah wa rasulah faulaika ma'an nabiyina wa siddiqina wa syuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqah. Walhasil intinya ketaatan dan ibadah itu mengikuti as-syari' yang membuat syariat Allah dan rasulnya, mengikuti dalam perintah kita menjalankan, dalam larangan kita menjauhi, baik itu secara ucapan ataupun perbuatan. Yang diperintahkan, yang dianjurkan untuk kita katakan, kita ucapkan, ya kita ucapkan. Yang diperintahkan untuk kita jauhi, kita hindari dari ucapan, ya kita jauhi. Begitu juga perbuatan, yang diperintahkan dari perbuatan kita jalankan. Yang diperintahkan untuk kita jauhi dari perbuatan, ya kita jauhi, ngikuti. Jadi semua yang kamu katakan, kullu ma taqulu wa taf'al. Semua yang kamu lakukan, yang kullu ma taqulu, semua yang kamu katakan. Wa taf'al dan kamu apa katakan? Apa yang kamu katakan dan apa yang kamu perbuat, semua apa yang kamu katakan dan apa yang kamu perbuat, wa tatruk dan semua apa yang kamu tinggalkan. Jadi apapun yang kamu lakukan dari perkataan, dari perbuatan, apapun yang kamu tinggalkan dari perkataan dan perbuatan, yakunu biqtida'i syar'i, mengikuti syariat. Nah ini gambaran, mengikuti itu ajarannya, bukan orangnya. Lah umumnya di kita ini terkadang ngikuti orang bukan ajarannya. Ini salah, ini keliru. Al-Quran, hadis, kemudian perkataan atau pendapat para ulama itu syariatnya. Jangan ngikuti orangnya. Karena orangnya itu belum tentu sama dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, hadis ataupun yang menjadi pendapat para ulama. Contoh, ada misalnya saya wis ngomong jangan lakukan ini, jangan lakukan itu, katakan ini, katakan itu misalnya. Tapi itu perkataan sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis misalnya. Perbuatan saya berlawanan. Yang diikuti yang mana? Yang diikuti perkataannya, jangan orangnya. Kenapa? Orangnya keliru. Kenapa? Orangnya sendiri tidak mengikuti yang dikatakan. Makanya kan sering saya sampaikan, ketika kita melarang ini, akhirnya dibenturkan. Ya kiai ku ngelakoni onok masjid, seperti ngerokok misalnya. Lah kiai itu rokokan onok masjid. Loh, yang diajarkan dengan perbuatannya enggak sama.
Enggak sama. Jadi jangan diikuti orangnya, ikuti ajarannya. Lah kalau kita ngikuti orangnya keliru. Apalagi orang itu terkadang memiliki kelebihan dari Allah yang tidak kita ketahui, kelebihannya enggak boleh kita ikuti. Jadi ada orang yang punya kelebihan yang diberikan oleh Allah dari ketekunannya dalam beribadah, dan kelebihan itu dilakukan olehnya enggak masalah, tapi kalau kita enggak boleh. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk apa? Belajar kepada Khidir. Karena Khidir itu ada perbedaan pendapat ya, antara dia itu nabi atau aulia. Antara nabi atau wali. Berbeda pendapat ulama. Diperintahkan Nabi Musa untuk belajar dari Khidir. Belajar, berangkat. Dikasih syarat sama Nabi Musa, Nabi Khidir. Dengan Khidir dikasih syarat. Harus sabar. Jangan komen apapun sebelum waktunya. Waktunya aku yang menentukan kapan kamu boleh komen. Maksudnya selama kamu ikut diem aja sudah. Apa yang aku perbuat, diem. Tapi Khidir sudah menyatakan, kamu gak mampu. Udah. Jalan. Naik perahu. Naik kapal. Kapalnya bagus, perahunya bagus. Gak ada masalah apa-apa. Khidir ambil linggis atau semisalnya dirusak. Kapalnya tadi dirusak. Dunia memerintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada Khidir Allah. Tapi lihat perbuatannya Khidir, ngerusak. Loh kalau dari tuntunan Allah, dari syariatnya, enggak boleh. Itu sama dengan perbuatan zalim. Orang enggak salah. Orang yang punya enggak salah. Apalagi perahunya. Salah apa coba? Dirusak. Satu. Kemudian anak kecil. Kecil. Dibunuh. Dibunuh. Menghilangkan nyawa ini. Kita tahu hukumannya. Kalau salah itu loh dalam agama, salah aja membunuh salah, ada denda. Apalagi sengaja. Salah ini. Apalagi membunuh sengaja. Jangankan orang biasa, orang yang alim pun kalau melakukan ya harus denda. Yang ketiga, rumah ditegakkan dan yang lain sebagainya. Loh, itu dalam syariatnya enggak sesuai semua. Syariatnya enggak sesuai semua. Tapi dilakukan oleh Khidir. Kemudian kita ngomong, saya ngikuti Khidir gitu. Hah? Nah ngome wong, wongnya enggak salah apa-apa dipercayai kabeh. Apa kan percayai? Aku melu Khidir. Sama dengan alasannya orang-orang itu. Kok rokokan kalau nak jero masjid? Melu kiai. Itu. Gak bisa. Nabi Musa gak ngikuti Khidir. Gak kemudian setelah berguru Nabi Khidir, saya mengamalkan ilmu yang diajarkan guru saya. Mari ngono perahu meneng-meneng dipercayai. Arek cilik mono-mono dipateni ngono. Endah. Lah itu kelebihan yang dikasih Allah kepada Khidir yang tidak boleh diikuti oleh Nabi Musa walaupun ia saat itu sebagai muridnya.
Makanya tidak semua tingkah laku guru itu patut untuk diikuti oleh muridnya, karena bisa jadi itu khususia yang diberikan Allah kepada guru dari ketekunan, dari semangat, dari keistiqomahan belajarnya dia. Seperti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nikah lebih dari 4, bukan? Yang diperintahkan oleh Allah dalam pernikahan untuk laki-laki maksimal berapa? 4. Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. 4. Ini pendapat yang benar ya. Ini pendapat yang benar. Ada pendapat dengan dalil ayat ini lebih dari 4. Bahkan ngalahin Nabi 18. Walhasil kita enggak bahas itu. 4 yang diizinkan oleh Allah. Maksimal. Itu pun dengan syarat-syarat. Ya, dengan syarat-syarat. Ya, di antaranya adil dan yang lain sebagainya. 4. Nabi lebih dari 4. Lah, syariatnya gimana? Syariatnya untuk seorang laki-laki yang merdeka tidak lebih dari 4. Nabi manusia, Nabi seorang yang merdeka. Tapi kok beda? Lah, itu khususia yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Tidak bisa kita ikuti. Kita ngikuti ajarannya, jangan mana. Lah, paham ya? Jadi apapun yang terjadi yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam kitab dilakukan oleh tokoh-tokoh itu jangan diikuti. Ikutilah apa yang dijelaskan, yang diterangkan mereka dalam kitabnya. Jadi yang dalam kitabnya, dalam ajarannya kita ikuti. Yang bukan ada dalam ajarannya tapi dilakukan olehnya, jangan diikuti. Kadang gemes gitu ngurok nama. Lah kiai itu. Terus kiai itu biarkan dengan kiainya. Dia melakukan itu antara ngikuti, antara menyimpang, antara kelebihan. Kalau itu menyimpang atau kelebihan, sama sekali kita tidak diajarkan untuk mengikutinya. Enggak diajarkan untuk mengikutinya. Yang diajarkan kita itu mengikuti syariat yang ada, bukan mengikuti orang. Bukan mengikuti orangnya, tapi mengikuti syariatnya, ajarannya. Paham ini ya? Mengikuti ajarannya. Walaupun terlihat seperti ibadah, tapi kalau tidak mengikuti syariat, salah. Terlihat seperti ibadah, ketaatan, kebaikan, tapi tidak mengikuti syariat, salah. Dicontohkan sama Imam Ghazali, puasa di hari raya, kama lau sumta, seperti jika kamu berpuasa, yaumail id, dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, wa ayami tashrik, dan hari-hari tashrik, 11, 12, 13 Dhul Hijjah. Puasa di hari raya haram. Mau puasa? Enggak bisa. Dilarang. Lu puasa itu perintah. Puasa perintah. Dianjurkan. Apalagi Ramadan wajib. Selainnya sunnah. Dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Senin Kemis atau puasa Dawud dan semisalnya, anjuran yang disunahkan. Tapi kita meninggalkan yang diperintahkan, meninggalkan yang diperintahkan walaupun dalam yang lain itu adalah ketaatan ibadah, karena mengikuti. Kenapa kamu enggak puasa hari raya Idul Fitri atau Idul Adha? Orangnya aktif puasa Dawud misalnya, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, misalnya ini.
Lah kebetulan di hari semestinya tidak berpuasa, ya, atau di hari semestinya dia berpuasa bertepatan dengan hari yang diharamkan. Masa dia puasa? Ya enggak, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Loh, berarti enggak puasa Daud akhirnya putus? Enggak, tetap kamu dikatakan puasa Daud. Harus kamu. Kenapa kamu tinggalkan ini? Kamu meninggalkannya karena syariat. Meninggalkannya karena syariat. Jadi melakukan karena syariat, meninggalkan juga karena syariat. Seperti puasa, ya, di hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, atau itu maksiat sudah, atau kita sholat dengan pakaian ghosob, pakaiannya orang dipakai, enggak izin. Yang kita lakukan sholat menghadap kepada Allah, ibadah itu, tapi kita berdosa karena sholat menggunakan pakaian orang. Haram, nggak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhasil intinya, apapun yang kita lakukan itu jangan lihat orangnya, tapi lihatlah perbuatannya. Kalau sesuai dengan syariat maka ikuti, nggak sesuai syariat perbuatannya ya jangan diikuti. Perbuatannya jangan diikuti. Ya. Kalau ilmunya dari orang tersebut masih boleh kita ambil, tapi perbuatannya jangan diikuti. Oh, enggak sama ini, jangan diikuti. Karena itu pernah, dan ini mungkin sering kita ceritakan, ada orang dikenal soleh, dikenal aulia. Banyak orang yang datang untuk mengambil berkah, meminta barokah. Tapi perbuatannya tidak sesuai dengan adab, nggak diikuti akhirnya. Kenapa? Nggak sama, nah, tidak sama. Lah berarti di situ menggambarkan ketaatan dan ibadah kita kerjakan atau kita tinggalkan mengikuti syariat, bukan sosok seseorang. Nah, makanya. Nah, kalau dalam hal itu sudah tidak ada ormas. Enggak ada ormas. Ormas A, ormas B, ormas C, ormas D enggak ada sudah. Mau yang berbau agama atau tidak enggak ada. Syariat yaitu Rasulullah yang telah mencontohkan dalam kehidupannya. Lah ini mengatasnamakan Rasulullah, ini mengatasnamakan Rasulullah, ini mengatasnamakan Rasulullah. Belajar ngerti, kita belajar ngerti mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai. Ini mengatasnamakan, yang itu mengatasnamakan, yang sana mengatasnamakan, semua mengatasnamakan. Tapi kalau kita belajar baru kita nanti mengerti dari guru yang jelas, dari guru yang bersanad. Nah, di situ kita mengerti ajarannya ini banyak cocok dengan ormas yang mana. Tapi jangan ngikuti ormasnya, ikuti ajarannya. Nah, kalau ngikuti ormas fanatik nanti. Enggak mau sama yang ini, enggak mau sama yang itu, fanatik. Nah, terus kita enggak punya ormas. Enggak punya ormas enggak apa-apa, enggak mlebu neraka. Enggak masuk neraka. Wong yang enggak punya partai bisa jadi menteri kok. Masa kita enggak punya ormas kemudian kita masuk neraka? Enggak ada ormas di zaman Nabi. Enggak ada. Enggak ada ormas di zaman Nabi, sehingga kita enggak masuk ormas enggak rugi. Rugi itu kalau kita enggak meneladani Nabi, enggak mengikuti Nabi. Rugi. Kita enggak memahami ilmunya Nabi, rugi. Karena itu belajar supaya kita mengerti mana yang mengatasnamakan Nabi tapi tidak sesuai dalam perbuatan, dalam meninggalkan. Nah, ketika kita tahu, lebih aman kita di mana sih? Lebih aman di sini.
daripada di sini. Oh, lebih aman di situ daripada di sini. Loh, kita bisa menjaga diri. Lah kalau kita enggak tahu, kita sudah masuk di dalam ormas ini, akhirnya kita menganggap semua yang dalam ormas ini benar, menyalahkan yang lain. Nanti yang di sini juga mengatakan dia benar, yang lain salah. Seperti itu kan yang terjadi sekarang. Akhirnya berantem sesama ormas. Yang ini mengatakan yang ini salah, yang ini mengatakan yang ini salah, yang ini menuduh yang ini, yang ini menuduh yang itu ini. Terus yang enak apa? Gak ormas-ormasan, jadi tidak nuduh kono, tidak nuduh ini. Mana yang baik dari sini bisa kita pakai, mana yang bagus dari sini bisa kita ambil, kalau itu sama-sama sesuai dengan syariat. Walhasil, ketaatan dan ibadah di dalam melakukan ataupun meninggalkan, baik itu yang ucapan ataupun perbuatan, harus mengikuti syariat, bukan mengikuti sosok seseorang, tokoh dan yang lain sebagainya, bukan, mengikuti syariat. Karena namanya tokoh itu bisa meleot atau memiliki kekhususian dari Allah yang kekhususian enggak bisa kita ikuti. Ini tidak bisa kita ikuti. Dan itu terjadi kalau kita ceritakan tentang para aulia, banyak perbuatannya enggak bisa diikuti. Itu kekhususian Allah, dikasih oleh kepada Allah untuknya. Dan itu didapatkan bukan dengan makan tidur, bukan dengan banyak gedabrus, tapi didapatkan oleh mereka lewat ketaatan, mujahadat, istiqomah dan yang lain sebagainya. Mereka mendapatkan kelebihan. Kelebihannya itu adalah khususia. Khususianya enggak bisa kita ikuti. Kenapa? Kebanyakan terlihat seperti melanggar. Terlihat seperti melanggar. Tapi karena itu khususia, enggak melanggar untuk mereka. Untuk yang mendapatkan khususia tadi itu enggak melanggar. Tapi kalau untuk kita, melanggar. Ya, untuk kita melanggar, makanya enggak bisa diikuti ya. Mudah-mudahan kita bisa memahami apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kalau itu perintah kita bisa jalankan, kalau itu kemaksiatan bisa kita tinggalkan. Amin Allahumma. Amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang biasa ikut ibadat nisa, untuk hari ini libur, insyaallah di pertemuan akan datang ya, karena ada jenazah, yaitu Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf, mertua Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf ya, tinggal di Surabaya tapi dimakamkan dan disolatkan di Pasuruan. Ya, kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal perbuatannya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa'si madkhalahu wa'ghsilhu bilma' wa thalat wal barat wa'nakih minal khataya kama yunakka thawbul abiyadu minal danath wa'abdilhu daran khairan min dari wa'ahlan khairan min ahli wa'zawjan khairan min zawji wa'aduhu min azabil qabr wa'fitnatuhu min azabil nar. Allahumma aj'al qabrahu rawdha min rawdhal janna wa la taj'al qabrahu hufra min hufarin niran ala hadhihi niyya wa ala kuntin salihah wa ala mana wa salsalah wa ila Fatiha. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله
illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. La ilaha illallah al-aman al-aman min zawal al-iman. La ilaha illallah الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي على آله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على الأضاء أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وأمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فدلا وجهدا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه أدى الهبي وآله وصحبه عدادة تخصي صحبي والحمد للإله في البدء والتنائي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين.